Mana bau, mana bau? Mana? Acara kita pada hari ini dan sebelum semua dimulai, kita akan awali dengan makan siang bersama. Dengan sukacita kami undang Ibu Pendeta Gita Juliani SPH untuk mengantar kita dalam doa makan. Kepada Ibu, dipersilakan. Dalam kuasa dan kendali Tuhan, berbagai proses dan acara Tuhan yang akan berperkara, sebab segala sesuatunya pada perjalanan dengan baik dan lancar. Dan saat ini Bapak, thank you.
Andi apa kuade? Yang kelima, Insinyur Rocky Paltonan Professional Engineering. Yang keenam, Festiniwati Paltonan S.A.M.E. Almarhum Christian Paltonan S.Pd. menikah dengan Adrian pada 21 Jun 1999 di Palu dengan usia pernikahan 24 tahun 2 bulan 2 hari dan dikaruniai dua orang anak, yaitu yang pertama George Dakisa Paltonan dan yang kedua Gloss Victory Paltonan. Riwayat pendidikan antara lain tamat Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Mamasa tahun 1984, tamat SMP Negeri Mamasa pada tahun 1987, tamat SMA Negeri Mamasa pada tahun 1990, dan menyelesaikan Sarjana Pendidikan tahun 2003 di Institut PDI Polmas. Riwayat pekerjaan antara lain dalam kurun waktu tahun 1990 sampai tahun 1995, almarhum bekerja sebagai guide atau pemandu wisata terhadap turis mancanegara yang sering berkunjung ke Mamasa. Tahun 1996 sampai tahun 2005, mengabdi sebagai guru honorer di SMP swasta Salumadale. Pada 31 Maret 2006, diangkat sebagai CPNS Pemerintah Kabupaten Mamasa SMP swasta Salumadale pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa. Pada 1 April 2007, diangkat atau ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil pada SMP swasta Salumadale Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa, Dalia dengan pangkat pembina golongan 4A. Tugas dan pelayanan di bidang gereja adalah pernah menjadi anggota Majelis Jemaat Mamasa Kota, Ketua PTGTM Jemaat Mamasa Kota, dan anggota Majelis Jemaat Palu Klasis Tawaliat Timur. Selain itu, pengabdian yang dilakukan semasa hidupnya di antaranya menjadi instruktur musik tradisional seruling bambu atau perangkai tempang atau seruling, menjadi instruktur organisasi gerejawi terlebih khusus Jemaat Bandung Klasis Pawelian Timur, menjadi instruktur seni lukis, dan salah satu hasil lukisan adalah lukisan pada Banua Layu yang kita tempati saat ini, menjadi pelatih paduan suara di berbagai event di Kabupaten Mamasa. Pengalaman di bidang politik, pernah menjadi pengurus partai politik
yaitu Partai Demokrasi Bangsa atau PDKB, pada kurun waktu tahun 1989 sampai tahun 2003. Hadirin sekalian, pada pertengahan bulan Agustus 2023, almarhum mengalami sakit dan dirawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar. Dan beberapa saat kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudiro Makassar. Segala upaya dan tindakan telah dilakukan oleh tim medis secara maksimal. Namun Tuhan berkehendak lain. Pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, pukul 10.37, almarhum kembali ke pangkuan Bapak di surga. Dalam usia 52 tahun, 8 bulan, 26 hari. Demikian riwayat hidup singkat almarhum terkasih. Akhir kata, selamat jalan suami, ayah, saudara, anak, dan om yang sangat kami kasihi. Tenanglah bersama Bapak di sorga. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu sidang perkabungan keluarga Hendekolan yang saya hormati, saya mengatakan hari ini saya mewakili Ketua Umum BPMD Mamasa Kota karena beliau berteman hari ini mengalami duka cita atas meninggalnya nenek terkasih di Tatua. Terima kasih kepada BPMD Tawalian dan BPMD Perlu yang memberikan kepercayaan kepada Mamasa Kota menyampaikan ucapan-ucapan duka cita sungkawa. Karena itu Bapak Ibu, mewakili seluruh BPMG, majelis, jemaat, kategorial, tim musik, jemaat Mamasa Kota, dan BPMG Tawalian dan Palu menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terpanggilnya kepada Bapa di surga, orang tua saudara kita, Bapak Darsi. Kami berduka cita karena beliau adalah almarhum adalah salah satu andalan jemaat Mamasa Kota. Terlebih lagi walaupun dia juga bertugas di beberapa jemaat Palu dan di Tawalian, tapi jemaat kota diprioritaskan. Jadi memang banyak-banyak aktivitas jemaat almarhum itu ada di Mamasa Kota. Selamat siang. Siang. Shalom. Shalom. Saya sudah berbicara dengan bersama. Sejak itu saya pasrah bahwa adik saya segera meninggal. Tapi sebagai orang yang beriman, masih ada kehidupan setelah mati. Kembali dengan tersendiri. Saya hormati rekan-rekan yang saya hormati tiga camat, kepala desa, kepala desa, dan semua ASN yang boleh hadir dan
dan semua tokoh masyarakat. Kesimpulannya saya hormati semua, mulai dari anak kecil sampai orang tua yang kami kenal. Singapura atau Mamasa, para luar di kala sahabat. Kala sahabat telah kukuhada, makur sembalana lakuang dan keluarga, sahabat dan anak tua. Mulai beliau sakit di Makassar, tak usah isang yang bahu kita mengucap maaf kami apa kata. Nah, gua tunggu semua. Pasak bu penawa, kita nanti ketawa tawa. Lalu keluar ke berbentas ini. Yang berikut berterima kasih kepada hajar tadi dan semua unsur pendeta penutur tua dan diakil yang sudah boleh melayani dari hari-hari. Dan juga terima kasih yang khusus kepada beberapa pada suara saya namanya, tapi yang jelas itu paduan suara yang dirancang oleh keluarga kita. Terima kasih waktu itu sangat terhibur dengan ajarnya teman-teman. Dan ada lagi terima kasih satu kepada ini. Tomalu bursel kapu, tomalu kau dikayu, tomalu pulau mengangku, dan juga tomalu pulau hiasan. Sehingga ketik mulai dikasih deh, walaupun cuma berdarah gua pun gua bang pina pintia sambil barat sakit aisnya itu Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada anak-anak sekolah dan juga ex beliau yang sudah suka-suka kasih mendukung, meskipun telinga saya agak kacau karena saya juga musisi tak tertangkap tangan tapi lari itu yuk. Yang terakhir saya mau sampaikan tradisi orang Mamasa yang naden pemimpoko anaden raya pak pindanna atau indan nanti adiki itu kira kalau masirik nalimba kakak-kakak bahuru untuk pindan itu mati kak bak mundo pula rusak dengan itu mati jadi itu juga saya tunggu. Yang namanya dan daya buat kita ya. Dan aku waktu lagi. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tentu kami keluarga di sini pasti selama acara ini pasti banyak yang kurang. Lalu hobi 3 hari yang lalu dipersiapkan sejumlah hobi. Tiba-tiba dikulit kepadanya sedang berdolan. Aku akan pulang. Aku akan pulang ke sini. Dari hal-hal seperti itu juga kami minta maaf karena sama sekali tidak disukai. Hal-hal ini sering terjadi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita mulai pahalan itu dan nanti aku. Terakhir saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau selama hidup almarhum karena ada tutur kata yang kurang baik, karena ada tindak tanduk yang tidak berkenan, melalui kesempatan ini kami memohon maaf. Dan kami percaya Tuhan sangat tetap dan persatuan kita hari ini dan setiap hari. Kemudian ketawa-tawa ditambuh di lawan-lawan Pak Kadaina. Yang terakhir saya sampaikan kepada keluarga pada hari ini kita akan mengantar beliau
di tempat peristirahatan terakhir. Dan nanti malam masih akan ada kunjungan. Dan kemungkinan besok malam masih ada kegiatan. Pak Ibu tahu, Pak Direken, salah satu ketua apa Pak Tuna bawa Nana diundang untuk. Terima kasih Bapak Diego dalam sambutan mewakili keluarga. Berikut kita akan masuk dalam acara ibadah. Sambil persiapan teknis dilakukan seperti yang kami sampaikan tadi, diberi kesempatan kepada keluarga khususnya kemenakan saudara untuk berfoto di samping jenazah. Bagaimana perbincangan? Mari Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita arahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga dalam ibadah ini kita dikuatkan untuk melepas kekasih kita diantar ke peristirahatan yang sementara. Bagi yang memungkinkan berdiri, mari bersama kita berdiri dan kita angkat nyanyian dari nyanyian rohani 155, Suara Yesus Kudengar. Pemakaman jenazah almarhum Bapak Christian Pautonan. Jadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Itu mari bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad kita mengucapkan pengakuan iman kita. Demikian kita mulai. Thank you.
pengalaman pertama bagi saya melepaskan jenazah orang yang sama dua kali. Saya masih jodoh-jodoh kan kita patah kaki besar rumah sakit regional saya melepaskan jenazah beliau. Dan kali ini nakwa nom nakwa i kopi batang kita karena terjadwal yang melayani pada saat ini mestinya jemaat mengasah kita. Kemudian dengan berbagai macam cara Tuhan mengatakan terakhir dalam Niko sehingga saya tentu bersyukur kepada Tuhan diberi kehormatan dan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada ibadah pelepasan jenazah dari rumah kita ini ke tempat perkuburan. Beda siapa lalu sholat kubur dalam arti tak siapa lagi kubur sholat ya. Kabur lagi tugas. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, saat-saat terakhir kami semua baris T ya, sakotannya baris T jomai pandu baris tahu saduk nanti almarhum ayah setir buat sana nasa poin deh di sana baris T baris T duka. Dia menulis kesaksian tentang orang-orang Kristen ketika menghadapi kematian. Berarti, mohon maaf bagi teman-teman non-Kristen, berarti ide ini atau salahnya. Dia bersaksi bahwa ketika ada di antara mereka yang meninggal dunia, mereka bukannya berduka, tetapi justru mereka mengantar jenazah dengan pujian syukur, bersuka cita, bersorak-sorai. Nah, bapak dia yang enak, dawa mesti lebat lebat dia nak. Tidak apa-apa, lebat kok. Semua kali ya, le. Dari itu matua kasih, bodohi kamu atau, karena itu kesenangannya lah. Tapi le bapak dia. Dan mutiara mutusi. Tidak ada ratapan atau kesedihan yang terpancar. Seakan-akan mereka sedang mengantar orang yang berpindah ke tempat yang lebih baik. Cocok ini tradisi kita ya. Kesaksian seorang yang tidak percaya melihat orang-orang Kristen onna singat-singat lain bersuka cita ria dilihat Pak Yusulan Tomatina. Terjawab pore di pertanyaan anak-anak sinakua, maaf karya kita di Toma Mahasa ya, maka mantar ke jenazan dan di keluarga apa bersorak-sorak ya, kita bersuka cita, masan-masan gak tahu. Rupanya jawabannya ada di sini. Karena orang-orang yang meninggal ini menuju ke tempat yang lebih baik. Kedengarannya memang terkesan sangat janggal karena bukankah kematian adalah peristiwa kelam? Terlebih oleh kematian orang yang sangat kita kasihi sama seperti almarhum yang sepatutnya dihantar dengan ratapan dan tangisan air mata. Bukankah kematian adalah peristiwa duka yang karenanya orang memberi ucapan atau bunga yang bertuliskan turut berduka cita kepada keluarga yang baru saja ditinggalkan oleh yang dicintai? Nah, memang begitulah iman Kristen. Seperti selalu kita diingatkan oleh firman Tuhan,
bahwa di dalam terang iman ada pengharapan akan kehidupan yang lebih baik sesudah kematian. Bahwa kita memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Yesus Sang Sumber Hidup yang telah bangkit mengalahkan kematian. Karena itu, saudara-saudara, dalam terang iman kita menghadap dan menghantar kematian dalam suatu arak-arakan kemenangan, bukan dengan tangis dan ratapan. Ini iman Kristen. Itulah kesaksian Paulus, saudara-saudara, dalam pembacaan kita. Upacara pelepasan jenazah dengan kasih kami sebut namanya almarhum Bapak Kristian Pautung S.Pd. sebagai anggota PGRI Cabang Talian Kabupaten Mamasa, tepatnya hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 dimulai. Penyerahan jenazah almarhum Bapak Kristian Pautunan S.Pd. dari keluarga ke PGRI Cabang Tawalia. Memasuki tempat upacara langsung mengambil alih barisan. Barisan saya ambil alih. Seluruhnya siap gerak. Istirahat tempat gerak. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Barisan disiapkan. Seluruhnya penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina hormat. Gret. Tegak. Gret. Kabur. Upacara pelepasan jenazah almarhum Kristian Pautunan S.Pd. anggota PGRI Cabang Tawalian. Ini 2 Oktober 2023. Siap. Laksanakan. Penghormatan kepada jenazah. Hormat. Gret. Tegak. Gret. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara dan diiringi lagu Hening Cipta. Hening Cipta dimulai. Thank you.
selesai. Ungkapan hati sekaligus ucapan belasungkawa pelepasan jenazah oleh pembina upacara. Kabupaten maupun di tingkat wilayah kecamatan terkhusus di wilayah kecamatan Tawadian. Sebagai keluarga besar PGRI kecamatan Tawadian, sangat merasa kehilangan dengan kepergian almarhum. Kami masih sangat membutuhkan jasa dan baktinya untuk kemajuan pendidikan di kecamatan Tawadian, baik itu kepada anak-anak didik maupun di kalangan para pendidik di lingkup kecamatan Tawadian. Memang sangat sulit bagi kita semua untuk melupakan begitu saja kena indah bersama almarhum, karena waktu begitu singkat. Karena itu melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari prinsip hidup yang pada pembina upacara. Hormat. Red. Tegap. Red. Tanpa penghormatan. Bubar. Jalan. Ya, upacara telah selesai. Tentu ini telah menarik untuk kita. Tuntunan yang bagus. Jauh.
Gerai ka dema. Gerai. Apa dia itu? Yang utang usia, nama saya kalau begitu anai. Awas longa, longana, longana, longana. Kandas, kandas, sepon. Istirahat, istirahat, istirahat. Pegang, pegang, pegang. Pegang. Satu, dua, tiga. Angkat. Berapa ini, oi? Angkat terus. Kiri kanan. Goyang.
asalnya kembali kepada tanah, dan yang dari debu asalnya kembali kepada debu. Demikianlah juga kita percaya bahwa orang yang mati di dalam Yesus Kristus juga akan dibangkitkan dan dibawa oleh Allah bersamanya di surga kekal. Saudara kita almarhum Bapak Christian Paltonan, biarlah dikuburkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam pengharapan akan kebangkitan untuk hidup yang kekal. Kita